Okay guys, welcome back with me channel Faiz Lulu. Ini aku mau mengantarkan Ibu Peri. Ibu Peri. Noni. Ici. Enggak mau kemana deh? Mau anak mau habis. Aku mau sama bibir, jadi kalian ikutin terus, nanti bibirku diapain. Langsung aja. Cheers. Let's do this fine. Sumpel kamu tidak bisa ngeroweng. Oh iya. Heeh. Sumpel kamu tidak bisa ngeroweng. Ini aman. Berapa menit anestesi ini, Mbak? 30 menit. Oh, 30 menit, teman-teman. 30 menit membisu. Ini selama, Mbak, di sini. Di sini kalau di sini dari 2018, cuman dari yang di pusat itu dari 2013. Itu tapi lihat hasilnya kok bagus. Itu kan tadi yang baru juga kan. Kayak punya aku kan gelap banget toh. Itu berapa kali apa gimana ya? Sekarang berapa kali gitu kan? Ya, ya misalnya biasanya sih di orange dulu. Di orange itu biar warna angkat warna gelapnya. Kalau cowok emang harus orange sih. Nanti kalau misalnya nanti retouch setelah retouch misalnya setelah retouch tuh masih kurang keluar warnanya bisa nanti revisi satu kali lagi. Tapi kalau sudah kan kita udah dua kali kan nanti. Tapi nanti kalau misalnya masih ada garis gelapnya misalnya ini kan ada garis gelap. Nanti misalnya masih ada garis gelap nanti bisa direvisi lagi. Jadi akhirnya dua kali. Tapi kalau misalnya setelah retouch sudah oke, sudah cukup. Cuma kalau misalnya mau bikin lagi tuh sebelum 2 tahun mau bikin lagi di sini, nanti diskonnya 30%. Oh gitu. Saya fotoin bibir Viva dulu ya. Oh lukis. Ini teka irong. Aku dulu udah pernah sulam. Sudah berapa tahun yang lalu sih? 2 tahun, 3 tahun ya. Terus sebelum hamil itu udah waktunya kan. Udah waktunya terus kan aku hamil. Akhirnya belum sempat sampai sekarang. Jadi waktu hamil tuan nggak berani kan? Kalau hamil kan lebih amannya sama ayah. Ini banyak yang sulam pas hamil 9 bulan. Itu langsung satu muka alis bibir Eleanor. Iya ada. Biar kalau lahiran udah cantik. Ada yang sulam juga kan? Kalau hamil muda, biasanya kalau maksa kita minta izin dari dokter karena malah awalnya kalau udah tua ya. Cuma kalau tua itu kan resikonya kontraksi. Baringnya lama. Baring lama kan kayak sesek kan. Lagi di apa ini namanya? Ini di sulam bibir. Proses sulam. Proses sulam, guys. Sakit nggak cing ini cing? Sakit nggak? Iki. Harusnya udah kita anestesi. Harusnya udah nggak kerasa sakit. Guys, proses guys. Tunggu aja nanti hasilnya ya. Di sini aku juga guys. Ayo Lur. Oke. Halo guys. Gimana sudah seksi belum Wira aku? Belum, ini belum melepas. Tadi hasilnya bagus pasti.
Ini boleh cuman dulu. Iya, pasti. Gak boleh ciuman dulu. Tahan ya. Tahan ya, Pak Wi. Itu juga gak boleh. Sensasi ini dibisukan beberapa menit yang lalu ya, Pak? Ya, saya ngomong. Lagi apa? Kering. Kering ya? Kering banget. Gampang ngupas ini. Oh, jangan dicabut-cabut ya nanti. Ini kita nggak akan kasih warna merah. Cuman kita bakal netralin. Jadi warna kita masukin oranye dulu ya, biar dia agak cerah sedikit lah. Guys, jadi aku udah selesai. Ini memang bengkak, masih bengkak. Nanti juga kembali normal, bagus, cantik. Mas Faiz masih proses biar jadi kuku-kuku, kuku crunch. Ini kita lagi di apa namanya sih? Broda Studio. Ini kita di cabangnya yang di PTC ya, Je. Pusatnya di Surabaya Timur ya? Surabaya Timur. Di mana? Dharma Husada. Di Dharma Husada. Untuk tawon, teman. Untuk tawon. Thank you, Kak. Oh ini apa? Thank you. Ini ya. Bagian kan? Thank you. Kalau ada yang kurang jelas boleh di. Ya, satunya udah bisa kena air ya. Bisa. Jangan angin. Ya, sampai sedotan. Atau boleh pakai sedotan boleh. Oke, okay, thank you ya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Mungkin satu minggu setelah ini, Kak Ing. Apa mbak tuh? Jadi ini masih awal, nanti masih dua kali lagi kita kesini lagi. Oke, guys, udah. Oh iya, nanti ini kita mau ke hotel. Ya belanja nanti kita sampai hotel kita sopir mama lulu belanja apa aja. Oke. Beli kue dulu teman-teman. Pasti, abon itu, mantap. Bikin apa, Amil? Ini, aku mau yang ini. Mantap nih. Borong kue. Jadi ini.
mau ribut deh. Aku mau ini. Boleh? Iya. Gak apa-apa kan, gak ulang tahun makan ini. Kak, ini berapa orang sih ya? Menurut kakak ini kemana? Ini saya berapa orang? Manis, yang gak terlalu manis yang mana? Terus sih kak, kalau cantik segar, aku mau ini deh. Iya, mana cantik, yang putih. Aku mau yang baru ya kak. Yang baru ya. Baru sih gak? Baru? Iya. Aku mau yang ini boleh. Ibu ini putar-putar deh. Apa? Masih dibungkus. Makan sulam ya. Tuli ku belonjo. Aku gak aru. Jadi lo belonjo mo. Lo belonjo mo yang? Kamu, suatu. Kita semua ya guys. Jadi itu ku apa dulu? Suatu bolo. Suatu bolo ini? Suatu di. Mati gak? Tak tinggal sulam belonjo deh weh. Wih. Wih. Seti, HP. Masih kurang, baik. Ambil Ricky, guys. Tuhan, jadi ini bujurnya ditinggal lho. Bujurnya satu belanjaan yang boleh guys. Orang-orang harus tuh. Ya guys, sepilannya yang belanjaannya yang mama lulu. Yang dia beli roti-roti abon. Ini sih lucu mana, itu orang yang ulang tahun guys. Tapi pengen noknya, aku masa aku ulang tahun makan roti ini yuk. Lucu. Ya kan? Ya Allah, brodol kabeh lho. Ini wait. Yes, oke guys. Thank you sudah selalu nonton vlog kita. Tungguin terus konten-konten terbaru. Oke. Oke guys, makasih ya kita mau makan kue dulu. Bye-bye dulu. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.